Jadwal semifinal, All England. Hari Sabtu, 18 Maret 2023. Pertandingan semifinal akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua dimulai pukul 12 malam. Pertandingan semifinal akan dibuka oleh partai ganda putri, yang mempertemukan Teresa Joly, Gayatri Gopichan Pullela, dengan ganda putri Korea, Baek Hana, Lee Sohee. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-0. Di pertandingan selanjutnya, Zheng Siwei, Huang Yakyong, akan melawan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati. Pertandingan Rehan dan Lisa dimulai sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Dan head-to-head kedua pasangan adalah 2-0 untuk keunggulan Siwei Yakyong. Di pertandingan ketiga, Akane Yamaguchi akan melawan pemain China Chen Yufei. Head-to-head kedua pemain adalah 17-9. Di pertandingan keempat, Asan Hendra akan melawan Liang Weikeng Wang Chang. Pertandingan Asan Hendra dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan adalah 1-2 untuk keunggulan Liang Weikeng Wang Chang. Dan di pertandingan kelima, Li Zijia akan melawan Si Yuki. Head-to-head kedua pemain adalah 1-3 untuk keunggulan Si Yuki. Di sesi kedua, yang akan dimulai pada pukul 12 malam, Kim So-yong, Kong Hyong, akan melawan ganda putri China, Zhang Suxian, Zheng Yu. Head-to-head kedua pasangan, 0-0. Di partai ketujuh, Seo Seung-jae, Chae Yu-jung, akan melawan sesama ganda campuran Korea, Kim Won-ho, Jong Na-eung. Head-to-head, 3-0. Di partai kedelapan, Tai Su-ying akan melawan unggulan kedua, An Se-yong. Head-to-head kedua pemain adalah 1-3 untuk keunggulan An Se-yong. Di partai ke-9, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan He Jiting, Zhou Haodong. Pertandingan Fajar Rian dimulai sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Dan head-to-head kedua pasangan adalah 2-1. Dan di partai terakhir, Lee Sifeng akan melawan pemain Denmark, Anders Antonsen. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0.